tips usaha dari saya, yang pertama kita perbaiki selalu hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakal. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus sebenarnya, yang penting kuncinya satu. Ada beberapa kunci ya, diantaranya satu harus istiqomah. Itu yang terpenting, istiqomah ketika kita menawarkan barang sampai produk kita yang kita jual itu benar-benar diterima pasar sampai menjadi kebutuhan pasar. Seperti itu. Jadi tipsnya satu istiqomah, yang kedua kembali lagi sumber rezeki kita dari Allah. Kita harus selalu berdoa kepada Allah, meminta untuk dimudahkan segala urusan kita.